Oke, sahabat semua, kembali lagi di channel 3 Menit TV. Kali ini kita akan membahas pasangan yang baru saja viral. Yes, siapakah dia? Yaitu Fuji dan juga Torik. Ya, kedekatan Fuji dan Torik akan kita bahas di channel ini. Namun sebelumnya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar terupdate dari Fuji dan juga Torik. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Fuji dan juga Torik Halilintar. Kali ini kita rangkum dalam beberapa fakta menarik dari Fuji. Ya, fakta pertama, Fuji di malam minggu tadi malam menghabiskan waktu bersama dengan kucing kesayangan. Ya, kayak seperti inilah malam mingguan LDR dengan pasangan yang sangat jauh di sana. Semangat ya buat Fuji. Fakta kedua, Fuji baru saja men-screenshot hasil YouTube-nya. Ya, dalam sehari sudah mencapai hampir 1 juta subscriber dan penayangan 4 juta lebih. Jika sampai 1 juta subscriber, Fuji bakal unggah konten kedua. Semangat buat Fuji untuk bikin konten-konten terbaru di YouTube untuk para fans semua. Dan fakta ketiga, ya, kali ini datang dari Torik. Ya, dalam sebuah postingan, sepertinya Torik lagi merindukan Fujian. Dan dalam postingan tersebut, Torik menuliskan, ya, hidung pedang. Itulah yang dituliskan oleh Torik. Ya, Torik sepertinya lagi memikirkan sang kekasih yang lagi berada di Indonesia. Ya, semangat ya buat Torik, semoga liburannya menyenangkan dan kembali ke Indonesia dengan membawa oleh-oleh yang sangat disukai oleh Fujian. Dan kabar keempat, ternyata Torik bikin channel baru. Ya, namanya yaitu Tor Daily. Torik membuat channel tersebut agar bisa bikin konten bersama dengan Fujian. Dan konten pertama dari Torik yaitu tentang pengungkapan rasa cinta buat Fuji di bandara. Ya, sungguh mesra banget ya sahabat semua hubungan Fuji dan juga Torik. Semoga menjadi pasangan yang awet dan menginspirasi banyak orang. Ya, semangat buat terus buat Torik bikin konten-konten terbarunya. Semoga menjadi hiburan dan juga kebahagiaan buat para fans semua. Dan kabar kelima, hari ini Torik mengunggah foto bersama dengan keluarga tercinta dengan memakai sorban atau topi ala Turki. Ya, terlihat kebahagiaan-kebahagiaan yang luar biasa dari keluarga Gen Halilintar. Bisa berkumpul bersama dan nanti liburan bersama. Itulah yang dirasakan oleh Torik setelah hampir 1 tahun tidak bertemu. Ya, semangat terus buat Torik. Dan kabar selanjutnya, yang keenam, yaitu dalam postingan terbaru dari Atta Halilintar. Atta Halilintar mencari Torik. Ya, ternyata Torik masih video call bersama dengan Fujian. Ya, terlihat Torik begitu sangat merindukan sang kekasih. Ya, semangat ya buat Torik. Setelah liburan, ayo bertemu dengan Fujian dan melepas kerinduan yang sangat luar biasa. Pasti para fans menjadi baper dengan kecintaan mereka berdua dan menjadi inspirasi buat semua. Dan kabar ketujuh, ya, dalam postingan Torik terbaru, Torik memperlihatkan keindahan cincin yang begitu indah yang berada di Turki. Ya, ini adalah sebuah kode keras nih buat Torik dan juga Fujian. Wow, apakah Torik bakal memberikan
cincin tersebut buat sang kekasih pujian. Ya, kita tunggu saja sahabat semua, karena kan cincin-cincin tersebut sangat luar biasa. Oke deh sahabat semua, itulah 7 fakta menarik dari Fujian dan juga Torik Halilintar. Dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.